Pasukan khusus Rusia terekam menggempur tentara Ukraina berbaju sipil di Kursk. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 13 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan khusus Rusia mengungkap sekelompok hantu Ukraina di wilayah Kursk. Angkatan bersenjata Ukraina menggunakan pakaian sipil untuk gerakan rahasia dan bekerja di wilayah Kursk. Namun aksinya, terciduk drone pengintai Rusia. Tentara Ukraina juga sempat berupaya melawan drone Rusia dengan menembaknya. Namun di akhir rekaman, ledakan demi ledakan pada posisi tentara Ukraina tampak jelas akibat serangan amunisi Rusia. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.